Halo guys, kita kembali lagi. Sekarang mobilnya mau dievakuasi nih. Evakuasinya jadi muatannya dikeluarin dulu ya. Ini kelanjutan video sebelumnya guys. Karena mobilnya berat, jadi dievakuasinya dibongkar. Sagu. Mobil yang oranye nahan. Sagu dari apa nih? Bogor. Ini mobilnya nanti mau ditarik atau gimana ntar. Tepung tapioka. Tepung tapioka buat apa tuh bang? Macam-macam. Mobil abang yang mana nih? Ini abang siapa namanya bang? Abang siapa nih? Mobilnya nih guys. Mobil Bengkulu. Mobil Bengkulu biasanya boys-boys bang ya? Mobil Bengkulu biasanya boys-boys sih. Platnya aja Bengkulu. Oh, platnya dong Bengkulu ya? Ntar mau dievakuasi, nunggu muatannya kosong. Ini muatannya udah agak berkurang guys. Jadinya bisa digoyang ya. Ini udah agak mendingan nih. Kenapa film ditanya ini? Kalau film kali ini gandulin orang. Kalau dia di agak mendingan ya? Iya. Udah enggak nempel lagi sama yang sebelah nih. Nah, udah bisa nih. Udah bisa maju yang oranye. Oke, ini mobilnya mau dimajuin nih. Mobil yang nempel tadi. Lolos juga akhirnya mobilnya. Lolos. Tapi cuma nahan doang ya? Gak ada yang rusak. Gak ada yang rusak. Dia menahan doang ketimpa dengan derek masuk mana? Ya, ya bilang aja nanti mana nak loh. Mandi-mandi loh, makanya harus selesai gitu. Ya. Karena kejepit. Oke guys, ini ada tim derek dari SDP akan melakukan evakuasi mobil yang tadi terperosok ya. Doain ya guys, semoga berhasil ya melakukan evakuasinya. Ini udah dikasih jalan sama pengendara truk agar tim dereknya bisa masuk ke dalam. Lurus. Lempang, lempang. Langsung ke TKP guys. Oke guys, ini udah mau dicoba nih evakuasinya guys. Doain coba bisa guys. Doain guys semoga lancar nih. Ya terus, oke mantap. Clear. Ini masalahnya guys. Gardannya nempel itu ngeri, pecah doang. Oh gardannya ya? Iya ngeri. Tadi kan nempel ke sini. Untung ininya. Oke guys, alhamdulillah. Masalahnya udah clear berkat doa-doa teman-teman semua. Jadi mobil udah bisa kembali berjalan, gak ada yang rusak ya. Aman. Salam sukses untuk nama Hai. Salam sukses buat kita semua. Semoga bumi kita diberikan kesehatan,
dan rapper seluruh rapper Indonesia harus berhati-hati semua. Dan informasinya pelabuhan Merak masih macet ya.